السلام عليك يا رسول الله. Hadis ini hadis Imam Muslim. Nabi sebut pada kita, Nabi kata al-mu'min, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Mok bahasa Nabi tu dahsyat. Bahasa dia tu dahsyat. Kita duk belajar ni, kita jadi orang Islam ni lama dah. Cuma start belajar, start ambil tahu, start nak bertanya, start nak tunjuk kita punya sikap serius, start kita mula rasa ragu-ragu, cemas, mungkin baru. Maka tak apa, yang penting Nabi nak kita ada ini. Kalau hidup, kalau beribadat pada Allah, tak ada ni, habis. Cuba tengok apa Nabi kata. Nabi kata al-mu'minul qawi. Nabi kata satu orang beriman yang kuat. Satu orang beriman yang kuat. Khairun. Dia sangat baik. Wa ahabbu ila Allah. Dia sangat dicintai oleh Allah. Minal mu'min ad-da'if. Daripada orang beriman juga, tapi dia ni tak kuat, tapi dia ni lemah. Tengok, ada dua benda. Depa ni sama-sama beriman, tapi hak seorang ni Allah kata dia baik, Allah kata Allah lebih sayang pada dia daripada seorang lagi. Apa dia? Iaitu al-qawi, kuat. Apa maksud kuat? Sampai dengan kuat itu Allah sayang kita. Bila kita mula belajar, kita mula tahu larangan Allah yang mana, suruhan Allah yang mana, kita kuat meneruskan jalan itu. Orang nak kata apa, orang nak buat macam mana, orang nak sindir menyindir kita, orang nak pelekeh kita, semua tu kita tak peduli. Kita kuat di atas benda yang kita tahu datangnya daripada Allah dan datangnya daripada Nabi. Allah kata orang ni cukup baik dan cukup aku sayang daripada seorang lagi yang mengaji, tapi dia tak kuat nak buat apa yang dia mengaji. Oh, subhanallah. Ya Nabi Allah.